Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Jawi 6 tahun bersama Cikgu Akmal. Baiklah anak-anak, pada pelajaran yang lepas kita telah melihat bagaimana cara untuk menyambung huruf jim dengan huruf alif, huruf ya cantik, huruf ya cacat dan huruf waw. Dan pada hari ini kita akan lihat lagi sekali bagaimana cara untuk menyambung huruf yang mempunyai bentuk yang sama tetapi berlainan daripada segi titik, iaitu huruf ha, ha dan ca, dengan cara memotong perutnya. Baiklah anak-anak, mari kita membaca huruf jim, ha, ha dan ca. Mari belajar baca huruf jim. Jim alif ja, jim ya ji, jim waw ju, ja ji ju. Mari belajar baca huruf ha, ha alif ha, ha ya hi, ha waw hu, ha hi hu. Mari belajar baca huruf kha, kha alif kha, kha ya hi, kha waw hu, kha hi hu. Mari belajar baca huruf ca, ca alif ca, ca ya ci, ca waw cu, ca ci cu. Untuk yang seterusnya, kita akan lihat bagaimana cara untuk menyambung empat lagi huruf, iaitu huruf dal, zal, ra dan zai bersambung dengan huruf alif, ya dan waw. Baiklah anak-anak, untuk empat huruf ini kita tidak perlu melakukan apa-apa kepada huruf-huruf vokal jawi kerana empat huruf ini iaitu huruf dal, zal, ra dan zai tidak boleh bersambung dengan huruf-huruf vokal jawi. Baik anak-anak, mari kita lihat. Tara, senang kan anak-anak untuk menyambung huruf dal, zal, ra dan zai. Baiklah anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Mari belajar baca huruf dal, dal alif da, dal ya di, dal waw du, da di du. Mari belajar baca huruf zal, zal alif za, zal ya di, zal waw zu, za zi zu. Mari belajar baca huruf ra, ra alif ra, ra ya ri, ra waw ru, ra ri ru. Mari belajar baca huruf zai, zai alif za, zai ya zi, zai waw zu. Alhamdulillah. Cuma anak-anak, kita tengok kepada huruf ra alif. Kalau kita mengaji dalam Al-Quran, ra alif berjumpa, ra berjumpa dengan alif, kita akan baca ra. Tapi untuk ejaan jawi, kita ada sedikit perubahan, iaitu bila ra berjumpa dengan alif, kita kena sebut ra. Contohnya, raga. Ya, ra bukan ra. Kita buat ra alif, ra.